Betul. Pokoknya ngomong gitu, saya tidak butuh pengakuan. Betul. Berjumpa lagi dengan saya Tania Anggra ini dalam program Heboh Banget, Pasti Heboh. Komisi Yudisial Republik Indonesia minta ada pelibatan dari masyarakat soal viralnya video diduga Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Wahyu Iman Santoso. Dalam video yang viral itu terdapat sosok pria yang diduga Wahyu Iman Santoso yang merupakan hakim yang menyidangkan kasus Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, Riki Rijal, dan Baradae. Sedang curhat terkait perkara yang diperiksanya melalui sambungan telepon. Terkait hal itu, juru bicara KAY Miko Ginting mengatakan pihaknya memerlukan adanya informasi lebih jelas soal video itu guna memastikan lebih lanjut kebenaran dari video yang beredar tersebut. Miko menyebut aduan atau informasi dari masyarakat dapat membantu sekaligus memperjelas benar atau tidaknya video yang viral itu. Tak hanya itu, keterangan dari masyarakat juga dapat menjadi pelengkap konteks dari yang sudah diterima oleh KAY saat ini. Tetapi sejauh ini, KAY kata Miko masih menelusuri beredarnya video diduga Wahyu Iman Santoso yang curhat melalui sambungan telepon terkait proses perkara terhadap mantan Kadiv Propam Polri Verdi Sambo itu. Penelusuran tersebut dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran video yang viral di TikTok itu. Sebelumnya sebuah video yang viral di media sosial yang menyebutkan jika hakim ketua perkara pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J Wahyu Iman Santoso diduga sedang bercerita dengan seorang wanita. Dalam narasi video tersebut, Wahyu disebut menceritakan soal kasus Verdi Sambo yang tengah ditanganinya tersebut. Lalu pria yang diduga hakim Wahyu itu melanjutkan omongannya lagi bahwa majelis hakim yang menangani perkara tersebut tidak membutuhkan pengakuan dari terdakwa Verdi Sambo. Tapi ya nggak apa-apa, sah-sah aja. Saya nggak tahu. Dia tersebut harus dia ngaku, kan? Saya bilang, saya juga ngaku. Betul. Mas Wahyu ngomong gitu, saya tidak butuh pengakuan. Betul. Iya. Demikian informasi kita kali ini. Jangan lupa terus saksikan program terupdate Banjarmasin Post. Dan jangan lupa follow dan subscribe Instagram, Facebook, dan YouTube Banjarmasin Post News Video. Bye-bye.